Disclaimer, perdagangan aset cryptocurrency dan forex merupakan aktivitas yang berisiko tinggi karena sifatnya yang fluktuatif. Semua konten yang tersaji di dalam channel ini merupakan murni pendapat atau opini pribadi. Maka dari itu, setiap aktivitas yang akan Anda lakukan harap selalu dipertimbangkan secara matang karena itu merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tak ketinggalan info jika ada update video terbaru dari kami. Terima kasih. Oi, bentar. Duta Crypto sudah mengadakan giveaway 1000 koin Zilliqa gratis untuk para subscribers Duta Crypto. So, pastikan kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Untuk detail giveaway, cek link di deskripsi. Tapi sebelum kamu klik link giveaway-nya, tonton dulu dong video Duta Crypto yang sedang kamu buka ini. Baru setelah itu lanjut ke link giveaway. Oke? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas event yang sedang diadakan oleh Gate.io. Jadi bagi kalian yang belum tahu Gate.io merupakan crypto exchange dengan volume transaksi terbesar ke-6 di dunia ya. Volume transaksi cryptocurrency tentunya. Dan kalau kita cek di CoinMarketCap di sini posisinya ke-6 ya. Posisi ke-6 dan salah satu kelebihan dari Gate.io adalah jumlah koin dan tokennya yang banyak. Coba kalian perhatikan ya, jadi kalau koin-koin biasanya di angka 300-an, 300, Gate.io ini 600-an. Jadi kalau kalian sedang mencari exchange dengan jumlah koin, token yang banyak, kalian recommended banget lah untuk join ke Gate.io. Apalagi dari hal security-nya ya, juga mendapatkan green score. Artinya ini benar-benar sudah dijamin aman Gate.io ini ya. Jadi aman, koin dan juga tokennya pilihannya banyak. Cocok banget lah kalau kalian suka dengan koin-koin micin ya. Oke, lanjut ke eventnya. Jadi event ini adalah untuk memperingati Hari Pancasila di Indonesia dengan total hadiah $5.000 untuk dimenangkan. Durasinya 1 Juni sampai 15 Juni dan kebetulan video ini saya rekam tanggal 2 Juni ya. Jadi durasinya masih panjang banget. Kalau kalian tertarik ikut silahkan. Dalam rangka memperingati Hari Pancasila di Indonesia, Gate.io akan meluncurkan program Gate.io Garuda from Indonesia dengan hadiah $5.000. Dan di sini durasinya 1 Juni sampai 15 Juni ya. Dan di dalam event ini itu ada tiga event ya, dibagi lagi jadi 3 event. Event yang pertama adalah event Garuda Referral King. Nah, bagi teman-teman yang nggak punya kayak grup-grup Telegram, itu susah untuk ikut yang Referral King ini ya, karena kita diharuskan untuk mereferensikan link affiliate ke orang lain supaya mereka gabung ke Gate.io. Ini menurut saya kurang rekomendasi ya, kalian ikuti untuk yang masih pemula. Jadi ini untuk yang levelnya sudah advance ya. Ini total hadiahnya $2.000. Kemudian yang kedua ini event dari Gate.io ini adalah pengguna baru terdaftar. Jadi kalian yang belum daftar Gate.io silahkan ikutan event ini dengan cara mendaftar akun di Gate.io dan menyelesaikan KYC. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi setelah kalian daftar Gate.io, kalian itu verifikasi KYC dan melakukan perdagangan apapun supaya kalian berpotensi untuk mendapatkan bagian token setara dengan $2.000. Jadi kalian yang belum daftar Gate.io silahkan klik link di deskripsi dan jangan lupa gunakan kodenya supaya kalian bisa mendapatkan bonus 10% referral ya. Setelah kalian daftar, lakukan verifikasi KYC. Kalau pengalaman saya sih, KYC di Gate.io ini kurang lebih 1-5 hari ya. Verifikasi KYC, setelah itu lakukan deposit, kemudian buy token di situ supaya kalian masuk nominasi event dari Gate.io ini karena di sini ada syarat untuk perdagangan apapun ini ya. Jadi kalian beli koin apapun lah terserah kalian selama event ini berlangsung. Oke? Untuk tutorial deposit, withdraw, buy and sell coin sudah saya sisipkan linknya di deskripsi supaya kalian bisa belajar lebih detail tentang Gate.io ya. Kebetulan kan Duta Crypto juga punya ya video-video series tentang Gate.io. Itu event yang kedua yaitu event untuk pendaftar baru. Yang ketiga adalah event repost. Jadi kalian tinggal merepost informasi yang ada di grup Telegram Gate.io itu ke grup Telegram kalian kalau punya atau ke status Twitter. Jadi punya dua opsi ya. Yang pertama kalian repost atau kalian forward ke grup Telegram kalian. Karena saya yakin kalian nggak punya grup Telegram, jadi mending di post aja ke Twitter. Intinya kalian itu posting di Twitter menginformasikan bahwa Gate.io sedang mengadakan event Hari Pancasila di Indonesia, gitulah intinya ya. Kalian bikin sendiri kalimatnya. Yang penting saat kalian menginformasikan di Twitter, itu sisipkan image-nya atau gambarnya, kemudian mention Gate.io. Di sini saya dapat informasinya dari ini ya. Langsung dari grupnya, bro. Ya, ntar. Ini ya. Jadi kita itu bisa melakukan repost informasi event Gate.io ini ke Twitter, dan jangan lupa sekali lagi mention ini ya, @get_io, dan juga jangan lupa fotonya ya, foto maksudnya foto eventnya. Foto event ini bisa kalian cek di bagian ini ya, nah yang ini ya, jadi event ini fotonya, atau kalian bisa langsung kopas di sini, save image ini untuk diposting ke Twitter ya. Kemudian setelah kalian melakukan hal-hal itu, kalian tinggal mengisi formulir ini. Jadi pertama itu isi formulir UID Gate.io Anda. UID itu apa? UID itu kayak kode ya, kode masing-masing member Gate.io. Posisinya ada di sini, kebetulan saya pakai desktop, laptop. Posisinya ada di sini. Nanti kalau kalian pakai HP misal, itu kalian cari aja lah posisinya kurang lebih di bagian profile. Ini kebetulan UID saya kan 3834896. UID itu terdiri dari 7 angka ya. Jadi setiap member itu punya UID yang berbeda. Itu kalian masukkan ke kolom yang ini. Kemudian username Telegram ya. Jadi username Telegram yang kalian join di grup ya. Jadi syaratnya itu kalian harus ikut ya, join di grup Gate.io Indonesia. Nanti biar kalian nggak bingung, grup Telegram dari Gate.io ini nanti saya posting aja lah di YouTube ya, di bawah video ini ya, di deskripsi. Kemudian tautan pesan. Jadi kalian kan sebelumnya kan post di Twitter ya. Itu link post kalian itu masukkan ke sini. Nah, setelah itu kalian tinggal submit. Udah gitu aja sih. Nanti pengumumannya mungkin setelah event ini berakhir ya, lewat grup Telegram Gate.io Indonesia. Oke, itu aja sih untuk informasi video ini, dan biar kalian nggak bingung, nanti link ini saya pasang di deskripsi video ya. Nanti kalian tinggal klik aja, kemudian ikuti syarat-syaratnya seperti ini ya. Tapi yang penting, intinya di sini adalah kalian daftar Gate.io, kemudian lakukan verifikasi KYC, oke? Entah kalian itu nanti bisa menang yang bagian pendaftar baru ini, atau event yang repost ini, ya itu kan untung-untungan ya. Moga aja kalian menang ya. Karena menurut saya ini event ini tuh nggak ada kayak persaingan ya, kecuali yang referral king. Kalau yang referral king ini persaingan ya. Kalau yang untuk pengguna baru dan juga repost ini random pick. Artinya kalian juga berpeluang untuk menang. Dan sekali lagi, untuk daftar Gate.io, klik link di deskripsi, dan jangan lupa gunakan kode dari saya supaya kalian bisa mendapatkan bonus 10% referral. Kalau kalian nggak pengen dapetin bonus ya, nggak perlu masukin kode sih. Tapi kalau bisa dapat bonus, ngapain enggak ya? Masukkan kode saya, oke? See you. Semoga kalian menang event ini.